Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Kak Nel di sini. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, bagaimana puasa Anda hari ini? Mudah-mudahan puasa Anda masih berlangsung dan tak ada masalah. Aira tak puasa? Oke, Aira tak puasa. Oke, kali ini Kak Nel nak share pada Anda semua minuman apa yang Kak Nel ambil masa bersahur dan juga berbuka puasa. Tengok sini. Oke, sekarang nih Shakely telah melancarkan performance drink yang baru. Oke. Ini adalah performance drink perisa lime ataupun lemon. Ianya perisa baru yang baru saja dikeluarkan oleh Shakely, dan ianya sangat bagus untuk kita berbuka puasa dengan air performance ini, dan juga untuk bersahur karena ianya membantu kita untuk lebih bertenaga masa kita berpuasa, dan juga membantu untuk mengelakkan kita daripada rasa haus. Oke. Nah, sebelumnya Anda semua sudah tahu yang performance drink orange. Oke, sekarang kalau berbuka puasa, kita boleh campurkan performance lime dan juga performance orange. Oke, campurkan kedua ini, dan Anda boleh nikmati dengan tambahan daun pudina, asam boy, dan juga cube ice. Oke, apabila Anda buka puasa dan mengambil resepi ini, ianya amat sangat melegakan dan juga menambahkan lagi energi kita untuk sentiasa bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah seterusnya pada malam hari seperti bertarawih. Kita akan rasa lebih kuat dan lebih semangat. Jadi pada Anda semua, pada kesempatan ini Kak Nil nak war-warkan pada Anda semua, Anda boleh mengambil performance drink orange ataupun lime, ataupun lemon untuk hidangan berbuka puasa Anda. Jadi Kak Nil memang amalkan performance drink lime dicampur dengan orange dan ditambah dengan pudina, tambah dengan es batu. Diambil begitu saja, tambahkan air masak biasa. Untuk hidangan bersahur supaya lebih kuat dan lebih tahan lapar pada siang hari, Kak Nil mencampurkan ESP ke ESP dengan performance drink orange. Ini yang orange ini dicampur dengan ini. Jadi untuk bersahur. Jadi apabila Kak Nil amalkan dua jenis ini untuk bersahur, ESP dengan performance drink orange, ianya lebih menambahkan lagi tenaga pada siang harinya untuk kita beraktivitas lebih kuat dan juga lebih bersemangat dan juga elak daripada rasa haus. Boleh juga diambil untuk anak-kanak-kanak. Performance drink boleh diambil juga untuk anak-anak. Aira pun ambil, walaupun sekarang Aira tak puasa. Aira masih berumur 4 tahun, masih belajar berpuasa. Sekarang berpuasa setengah hari, tapi Kak Nil bantu dengan mengambil performance drink orange, yang ini, dan juga milkshake untuk anak-anak. Untuk anak-anak, Anda boleh mengambil milkshake. Memberikan milkshake untuk si kecil agar boleh berpuasa dengan tetap bertenaga. Sekian saja perkongsian Kak Nil kali ini. Mudah-mudahan Anda semua boleh berpuasa dengan baik dari pagi sampai waktu berbuka, dan juga mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa, apabila Anda berminat untuk dapatkan produk-produk ini, boleh lihat nombor telefon di Kak Nil dah tulis di deskripsi di bawah. Hubungi saja nombor talian tersebut dan insya Allah Anda akan dapatkannya. Jangan lupa like, komen, dan share video Kak Nil, dan juga jangan lupa subscribe channel Kak Nil untuk dapatkan info selanjutnya.
Okay, selamat berpuasa. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.